tengah melaksanakan kegiatan Jumat Barokah, Polsek Medan Area juga tampak membagikan nasi bungkus kepada para warga masyarakat di Jalan Denai Gang Jati, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Selain membagikan nasi bungkus, Kapolsek Medan Area Kompol Faidir Chan bersama personil Polsek Medan Area serta dibantu para tokoh agama, tokoh masyarakat serta remaja masjid memberikan himbauan dan sosialisasi kepada para warga. Kapolsek juga berharap dengan adanya kegiatan ini masyarakat dapat lebih dekat dengan kepolisian dan tetap bersinergi dalam memberantas peredaran narkoba yang selama ini rawan beredar. Tujuan kami melakukan GKGN, Grebek Kampung Narkoba di Jalan Denai Gang Jati ini adalah untuk membersihkan peredaran narkoba maupun pemakai narkoba yang ada di Gang Jati ini. Karena selama ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda, bahwa sudah lama berlangsungnya peredaran narkoba di Gang Jati ini. Jadi tidak habis-habisnya. Jadi selama 1,5 bulan kami tidak kasih peluang memberantas di sini dan juga waktunya juga kami tidak tetapkan. Jadi setiap kami ada di sini tetap ada yang terjaring. Kami komitmen semua yang terjaring kami tahan dan proses kecuali tidak terbukti. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata. Unsur untuk dilakukan penahanan.